wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ahmad Fadzali, Dr. Andes Mama Suryati MSI. Yang kami hormati Ketua Lazismu Bima Ahyar SH, Ketua PCM Fadzali Bapak Marsidik SPD, Direktur Darul Quran Akmal Asri Fahda SPD, Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Fadzali Jufri LC, para wali santri dan santri Darul Quran Fadzali. Alhamdulillah wa syukurillahi wa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghafal Hifdzul Quran Darul Quran di Fadzali. Karena tanpa kesehatan dan kesempatan semua tidak akan berarti apa-apa, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam rahmatan lil alamin sehingga kita bisa berada di bawah naungan Islam dan ilmu pengetahuan. Izinkan saya mengenalkan diri saya sebagai pembawa acara. Pak Fadzali Jember Utara. Perkenalkan nama saya Fitri Aminah. Adapun susunan acara pada menghafal Hifdzul Quran hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan kegiatan oleh Mudir Darul Quran, yang keempat sambutan dan prakata, yang kelima ujian terbuka perwakilan santri Darul Quran, yang keenam penyerahan syahadat atau piagam, yang ketujuh penyerahan hadiah, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka kegiatan menghafal Darul Quran dengan membaca basmalah bersama-sama. Wa ja'alna rujuman lis-syayatin
Terus ya, makan yang di modal tunggal. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Para ibu dan bapak, gimana anaknya ada kegiatan seperti ini, senang atau tidak ya? Senang. Senang ya, karena membantu sekali insya Allah. Rata-rata bagi wali murid ketika daring sekolah dalam setahun terakhir ini kan daring ya Bapak Ibu. Setelah mengerjakan tugas rata-rata banyak yang bermain. Kalaupun yang dirasa banyak yang sudah itu mungkin bisa makan anunya luar kata-kata ya disuruh, ada yang tidak mau, ada yang dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan di Darul Quran ini anak-anak yang kecil yang saat ini masih usia SD SMP semuanya bisa menghafalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang sekaligus membuka acara, Bapak Marsi SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan memasukkan
Lajismu. Tepuk tangan untuk Lajismu. Lajismu itu pekerjaannya banyak. Tantang dan tokong ini. Daftar ya, Mas. Di mana ya? Apa? Naik satu jus. Masuk rekening. Dari CPM juga masukkan rekening. Dari Lajismu kan memasukkan. Ya. Semangat semuanya ya. 6 bulan lagi ini yang sekarang hafal juz 30, 6 bulan lagi ini ada ujian lagi. Harapannya apa? Masuk rekening. Dari mana? PTM dan Lajismu. Kamu tanya ya. Saya kira itu dari PTM. Mudah-mudahan Darul Quran ini benar-benar kampung ya, kampung Al-Quran, semuanya gemar Al-Quran. Ternyata begitu anak-anak ini gemar membaca Al-Quran, itu loh, bumbu itu langsung merata. Ya, dapat berkah. Ya, bukan. Siapa yang meratakan? Bukan panitia. Panitia taunya uang masuk meratakan. Beko itu 2-3 hari ya, itu 6.200.000. Tapi sekarang berapa? Meratakan bumbu itu hampir 30 juta. Emang dari siapa? Dari Darul Quran, berkahnya. Ternyata luar biasa. Jangan ragu untuk bersama Al Quran. Yang terakhir, terima kasih Pak Camat yang telah meluangkan. Ini adalah putra putri dengan milik kita bersama. Mohon didukung. Lalu kami juga mendukung program jenengan. Jadi kerjasama. Insya Allah kita dengan Al Quran. Insya Allah sama dunia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian Hafizul Quran juz 30 dinyatakan dimulai. Disampaikan terima kasih sambutan yang kedua, dan akan diakhiri dengan penyerahan bantuan pendidikan untuk Darul Quran dan Pondok Modern Muhammadiyah Kabupaten, yaitu oleh Ketua Lajismu Jember, Bapak Dimah Akhyar SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini adalah salah satu dari
sekian dari acara yang Lazismu memberikan support dan fasilitasi. Perlu kami mungkin perkenalkan dan sampaikan kepada Ibu Bapak hadirin bahwa Lazismu ini adalah lembaga amil zakat Khilafah Muhammadiyah. Ya, kira-kira amanahnya atau mandat dan tugasnya itu adalah merencanakan, menjalankan, dan mengelola seluruh potensi infak dan zakat umat. Nah, potensi infak dan zakat umat ini kita tahu sebetulnya sangat besar. Nah, Lazismu mendapatkan bagian tugas itu. Melalui infak zakat dari umat, kita berharap bahwa seluruh kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan bagi kemajuan umat akan dapat bisa terpenuhi secara mandiri. Nah, dari mana kita menghimpun? Kita hari ini atau selama ini tidak pernah membatasi dari mana. Siapapun yang merasa bahwa memiliki kelebihan sehingga perlu untuk memberikan infaknya, Lazismu siap untuk menampung. Kita bisa mendatangi, kita juga bisa didatangi. Lazismu juga tidak membatasi pada kelompok-kelompok tertentu saja, siapapun, termasuk zakatnya. Nah, karena Lazismu menghimpun dana tidak membatasi dari kelompok apapun saja, maka kita juga menyalurkan juga sama. Kita menyalurkan pada siapapun yang penting memenuhi syarat dan ketentuan menurut ketentuan agama. Kita akan salurkan. Hari ini adalah salah satunya. Lazismu menyalurkan dukungan dana dan fasilitasi yang sumbernya dari infak terikat disalurkan kepada diantaranya adalah hari ini dua lembaga yang kita yakini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat menerima penyaluran ini. Yang pertama adalah Rumah Quran, ya, Darul Quran, dan yang kedua Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Pakusan. Kita berharap dengan seluruh fasilitasi dan dukungan, dua lembaga ini nantinya dapat memberikan sebaik-baik manfaat kepada sekitar, termasuk dalam hal ini tentu pemerintah daerah dan pemerintah tingkat kecamatan. Nah, tadi saya mendapat dorongan dari Pak Mahfizik, dorongan yang untuk hal yang baik, insya Allah Lazismu tidak akan menghindar. Kita hanya membutuhkan doa, ya kan, dari seluruh ibu bapak sekalian. Kita tentu juga tidak ingin masuk surga sendirian, Pak Masjid, ya. Maka kalau misalnya Pak Surya juga mau berkenan bersama-sama kita membantu mensukseskan program Masjid, tentu kita juga senang sekali. Karena sendiri, Pak, kalau sendirian itu kira-kira hal-hal yang baik kita ingin ajak semua orang. Adapun hal yang buruk, kita ingin berharap bisa bagian yang mencegahnya. Itu kira-kira semangat Muhammadiyah Amar Makhluk Nahi Mungkar. Kami tidak banyak sambutan yang kita sampaikan, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu memberikan dukungan atas terselenggaranya acara dari kami. Kepada panitia yang juga mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada Bapak Ibu Wali Santri yang juga hari ini hadir dengan masih penuh semangat, mudah-mudahan menjadikan acara ini meningkat keberkahannya. Terima kasih, kami akhiri. Bilahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa wafat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada penyerahan bantuan dari Lazismu Chamber pada Darul Quran kepada Bapak Akmal Nasir Anda. Silakan untuk mengambil tempat.
sini. Sini ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Lazismu memberikan menyerahkan bantuan untuk Darul Quran Pak Besari sebesar 15 juta rupiah. Mudah-mudahan. Dan bantuan yang kedua dari Lazismu kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah Pak Besari akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Camat. Alhamdulillah dari Lazismu ini dapat bantuan 30 juta. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Kapusan di Bapak Pak Marsiti dan juga Mundir Darul Quran Mas Akmal dan juga Mundir Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah ya. Pak Ustaz Jibri ya dan juga para wali santri dan juga santrinya yang berbahagia. Alhamdulillah atas ridha Allah hari ini kita dipertemukan dan saya secara pribadi bersyukur sekali ya Allah telah memberikan kesempatan saya hadir di sini ketemu dengan jemaah semua dan juga ketemu dengan santri-santri Darul Quran. Terus terangnya kenapa saya bahagia karena saya menghadiri acara yang istimewa ya. Jadi anak kita sebanyak 14 anak ya itu kita lulus ujian akhir juz 30 ya. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi ini kalau kita lihat rekomendasi untuk membentuk kampung Al-Quran dan di sini kalau itu memang benar-benar dilaksanakan secara profesional insya Allah tidak akan mati dan imbasnya nanti secara umum Pak Ustari Pak Ustari karena apa? Ini kita membentuk fondasi ya. Ini merupakan fondasi yang luar biasa mentalnya ditata sehingga anak kita insya Allah nanti menjadi tenang akan menjadi kader-kader yang luar biasa dan insya Allah tentu sebagai orang tua harus bangga ya, sayangi anaknya ya. Kalau perlu misalnya dengan agak sibuk tetap luangkan waktu untuk mengantarkan anaknya ke pondok ini dari kita ya, dan kita berjuanglah ya untuk kebaikan anak kita. Makanya anak-anak ini adalah aset kita sebenarnya ya. Utamanya aset orang tuanya, sayangi dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah apa bu, ngetol ya. Ngetol, apa maksudnya ngetol bang? Jangan, berilah kenangan yang indah ya. Termasuk terima kasih kepada para ustaz saudaranya tadi ya. Soal para ustaz saudara ini hadir dengan sepenuh hati Allah demikian. Dengan membina, membimbing dengan sepenuh hati insya Allah akan menghasilkan hal yang positif. Dan saya yakin ini sebagian besar anak kita atau semuanya ya, yang tadi ikut aktif ini
puasa semua ya, bener, puasa semua. Lapar apa enggak kira-kira? Hah? Lapar apa enggak? Yang baca, lapar ya? Iya, lapar memang. Tidak jalan puasa, tahunnya lapar ya. Tapi ya, puasanya anak-anak ya. Nanti kalau puasanya sampai maghrib, ya Allah akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya itu? Hah? Apa? Kebahagiaan orang berpuasa. Apa? Dapat dawah sedikit ya, senang ya? Bisa. Apa ya? Kan senang habis puasa dari penuh. Kemudian kita makan. Ya. Bukan senang luar biasa anak ya. Senang kan? Senang? Senang. Aku gak senang lupanya itu. Ibunya ya aku senangnya. Yang kedua saja mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua ya nantinya ya tentu saja kan mau menghadap semua dipanggil semua, hanya ibu giliran. Dan mudah-mudahan kita nanti dipanggil dalam kondisi usul kopi ya. Tapi nanti sekitar lagi ya, jangan kubur jangan pisau nih karena kan kus-kus pisau kosong. Jadi mudah-mudahan demikian ya Bapak Ibu yang disampaikan anakku saya. Dan yang terakhir saja kita berharap mudah-mudahan kita semua nanti oleh Allah SWT dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima adalah ujian terbuka juz 30 oleh perwakilan santri Darul Quran yang akan dipimpin dan dibimbing oleh Ustaz Abdul Basit Al-Habib. Kepada Ustaz Basit Al-Habib dan lima santri Aulia Nabi Ilmi, Nabi Abdul Kayumnya, Azka Nazifa, Lesti Afifah, dan Airin Bina Fernanda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أبارك لنا في الله سبحانه وتعالى من جل وعلا. اللهم أبارك لنا في جهنم. اللهم أبارك لنا في جهنم. Dan yang pertama para murid beliau datang dan murid pondok-pondok yang kami pula hormati para hadirin bapak dan santri bapak ibu dan santri dan insyaallah baiklah sebelum kita mulai prosesi wisuda ini hanya sekedar emosi. Sebenarnya ujian ini sudah berlangsung dari siang, berlangsung dari mulai jam setengah satu sampai azan asar. Alhamdulillah dari 14 santri yang ikuti program ujian ini menyatakan lulus ujian masuk terbuka juz 30. Mas yang akan datang mereka sedikit lagi untuk menambah pengetahuan mereka dan dengan itu mengundang Allah mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian kata Rasulullah adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, dan orang yang mengajarkan. Jadi insyaallah teman-teman baiklah. Insyaallah satu anak kita beri dua pertanyaan saja. Untuk persingkat, baiklah saya mulai dari adik kita menangkap Bella. Baiklah, lanjutkan ayat berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كراما كاتبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون perhatikan baik-baik soalnya. Soal kedua, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan baik-baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati وعمل الصالحات لهم أجر غير ممنون. Selanjutnya, adik ini diperhatikan, fokus dengan soalnya. Alam Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubika min syarril balad wa an tahillu bihadzal balad wa walidihi wa ma walad. Baik.
gitu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada dari pagi menyertai Sri Hadir untuk A yang sudah mempresentasikan kesalahan mereka. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah mereka dan amal kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, orang yang Allah istimewa di dunia, kemudian kita insya Allah di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raihan Fananis
kan? Iya, Mas. Zainal Ansori, putra Bapak Imam Syafi'i dan Malik. Lihat ini. Yang terakhir ke-14, Fadil Hamdani, putra Ahmad Faisal yang diinginkan dijawabkan. Lihat ini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua BGM dan selamat kepada Ibu serta orang tua 14 santri yang telah menghafal juz 30. Acara ketujuh adalah penyerahan hadiah. Hadiah ini diberikan kepada santri Hafidzul Quran yang telah menghafal juz 30 sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh asatidz. Kepada Ustaz Abdul Basir Al-Hafidz untuk maju dan memberikan hadiah kepada santri. Juara pertama, Aulia Nabil Ilmi. Allah beri aku kekuatan.
mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah membawakan lagu. Ada salam cinta untuk kita semua. Acara yang kesembilan yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Safaril. Ustaz Muhammad Safaril, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.